Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah teruntuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi beserta keluarga dan para sahabatnya, wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, dengan memohon taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan materi pelajaran kita dari kitab Ar-Ruh wa Raihan fi tafsiri kalimatis salah min at-takbiri ila taslim, yang disusun oleh Syekh Ahmad bin Abdul Tawwab hafizahullahu taala wa ra'ah. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum, pada kesempatan terakhir kita tengah membahas tentang tafsir surah Al-Fatihah. Ya. Ini salah satu bacaan yang wajib ya dibaca oleh setiap orang yang melaksanakan salat. Baik salat fardu maupun salat sunnah. Ya. Tidak boleh tidak dibaca pada setiap rakaatnya. Ya. Taib. Ya. Ini juga sudah kita bicarakan sebelumnya. Apa rahasia dibalik itu semua? Kenapa kita diwajibkan untuk membaca surat Al-Fatihah, di mana dalam setiap harinya minimal kita baca 17 kali. Ya. Minimal. Ini kalau kita cuma melaksanakan sholat fardu saja. Belum lagi kalau ditambah dengan sholat sunnah, rawatib, sholat sunnah, witir, qiyamul lail, sholat duha, dan lain sebagainya. Ikhwah fillah, rahimanillahu wa iyyakum. Kita sampai kepada lafaz firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Kata Syekh Ahmad bin Abdul Tawwab hafizahullahu ta'ala, alhamdu huwa al-thana'ul kamilu ala Allah tabaraka wa ta'ala lima tasafa bihi min sifatil kamali wal jalali wal jamal wa li ni'amihi wa alaihi ala ibadihi fahuwa مستحق لكل حمد ومحبة وثناء دون ما سواه. Ya. Ai kata Syekh, alhamdu di sini adalah sana. Sana itu adalah pujian. Ya. Pujian yang sempurna bagi Allah. Ya. Yang maha suci lagi maha tinggi. Kenapa? Dikarenakan dialah yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala ya yang memiliki sifat-sifat kemahasempurnaan. Ya. Wal jalal dan keagungan. Ya. Wal jamal dan keindahan. Wali ni'amihi dan juga karena nikmat-nikmatnya, wa alaihi
dan juga nikmat-nikmatnya. Subhanallah. Ustaz, apa bedanya dengan nikmah dengan ala? Kenapa kedua-duanya diartikan nikmat, Ustaz? Ikhwah fillah rahimanillah wa iyyakum. Kata ulama lughah, ada yang mengatakan bahwa nikmah itu ya adalah kata untuk menunjukkan nikmat yang khusus bagi setiap orang hambanya. Ya, nikmat yang khusus seperti nikmat kesehatan, nikmat keselamatan, ya, nikmat kesempurnaan anggota tubuh, ya, nikmat, ya, kemudahan, ya, nikmat lapangan rizki, ya, nikmat-nikmat yang khusus yang ada pada masing-masing setiap hamba. Adapun ala adalah nikmat yang umum, yang manfaatnya meliputi banyak manusia dan banyak makhluk. Contoh diantaranya adalah Allah yang telah menundukkan matahari dan rembulan, sehingga matahari dan rembulan terus bergulir dan tidak terjadi tabrakan antara keduanya. Siang dan malam, ini nikmat. Coba antum bayangkan, kalau seandainya hari-hari di dunia ini semuanya siang, bagaimana tersiksanya kita? Mau tidur sulit. Atau dibayangkan bagaimana kalau ternyata hari-hari itu semuanya malam, mau melakukan aktivitas juga sulit. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menggulirkan antara waktu siang dan malam. Menjadikan matahari itu terus berputar. Nah, begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan untuk seluruh makhluk hidup. Kemudian adanya lelautan, sungai-sungai, di dalamnya ada hewan-hewan yang hidup, yang bisa dimanfaatkan oleh banyak makhluknya. Ini adalah masuk kategori nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang manfaatnya meliputi banyak makhluk. Dan dia disebut dengan ala. Wa alaihi ala ibadihi. فهو مستحق لكل حمد ومحبة وثناء دون ما سواه. Ai dikarenakan kesempurnaan sifat, dialah yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan, keagungan, kemuliaan, keindahan, dan juga dikarenakan nikmatnya yang begitu besar terhadap seluruh makhluknya, maka dialah satu-satunya zat yang paling berhak mendapatkan pujian dari seluruh hamba-hambanya, mendapatkan cinta dari seluruh makhluknya. Nah, bukan untuk yang lainnya. Ini fitrah manusia, ikhwah. Kalau ada orang yang berbuat baik sama dia, contoh, ini sudah Ustaz sampaikan sebelumnya. Kita sedang berjalan, melewati satu jalan. Kemudian turun hujan, akhirnya kita berteduh di salah satu emperan rumah. Kita gak tahu dengan pemilik rumah tersebut. Lantas penghuninya melihat kita sedang berteduh di tepian rumahnya, maka mempersilahkan kepada kita buat singgah dan masuk ke dalam rumahnya. Bukan cukup di situ saja, tapi juga ternyata dia menghidangkan kepada kita segelas teh hangat, sepiring pisang goreng,
dan hidangan lainnya yang nikmat. Kira-kira kalau diperlakukan demikian, kita senang atau tidak? Suka atau tidak? Suka. Ya. Kita suka dengan orang itu? Suka dengan orang itu. Kira-kira bakalan kita ingat enggak setiap kali kita lewat jalan situ, oh, di rumah yang dulu saya mampir. Disediain teh hangat, dikasih pisang goreng sepiring. Ya subhanallah. Dan itu adalah sesuatu yang naluriah dalam diri manusia. Ya. Toib, kalau terhadap orang yang sebelumnya belum pernah kita kenal, lantas dia pun memberikan kebaikannya satu kali saja, senantiasa kita ingat-ingat hal itu, bagaimana dengan Rabbul Izzati wal Jalali ya ikhwah? Yang setiap harinya, setiap detiknya, kita enggak bisa lepas dari nikmatnya subhanahu wa ta'ala. Ada yang pernah memikirkan hal itu? Ya. Ikhwah fillah, rahimanillahu wa iyyakum. Oleh karenanya, Syekh pun mengatakan, waqala at-Tabari rahimahullahu ta'ala, al-imam at-Tabari mengatakan di dalam tafsirnya, wa ma'na alhamdulillah. Makna dari kata alhamdulillah adalah asyukru khalisan lillahi jalla thana'uhu duna sa'iri ma yu'badu min duni. Jadi alhamdulillah itu adalah kalimat syukur. Ya. Ungkapan syukur yang murni hanya untuk Allah. Alhamdulillah. Ya. Kalimat syukur yang diungkapkan dengan tulus hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jalla thana'uhu duna sa'iri ma yu'badu min duni. Ya. Ay, hanya untuk dia yang maha mulia, bukan untuk sesembahan-sesembahan yang lain yang disembah bersama dengannya. Ya. Naam, karena sesembahan yang lain tidak layak untuk dipuji ataupun disyukuri. Ya. Wa duna kulli ma bara'a min khalqih. Ya. Yaitu pujian yang hanya dia yang layak untuk mendapatkannya, bukan makhluk. Ya, bukan untuk makhluk. Ya. Naam. Bima an'ama ala ibadihi minan ni'am allati la yuhsiha al'adad. Dikarenakan nikmat yang ia karuniakan dan limpahkan kepada hamba-hambanya dalam apa? Yang tidak dibatasi oleh bilangan. Ya. Tidak terhitung. Wala yuhitu bi'adadiha غيره احد في تصحيح الالات لطاعته. Dan juga tidak ada satu pun dari makhluknya yang dapat mengetahui jumlah dan bilangan nikmat tersebut. Ya. Di antaranya dalam memperbaiki dan membenarkan sarana-sarana ketaatan kepadanya. Artinya apa? Alat-alat, sarana-sarana untuk melakukan ketaatan kepadanya itu telah disempurnakan olehnya. Subhanal Malik. Wa tamkini jawarihi ajsamil mukallafina li ada'i fara'idih. Dan dialah yang telah memudahkan tubuh, badan, orang-orang yang diberikan amanah pembebanan syariat ini untuk melakukan ibadah kepadanya. Melakukan kewajiban yang ia bebankan kepada hamba-hambanya tersebut. Ma'a ma basata lahum fi dunyahum min ar-rizq. Diiringi dengan apa yang Allah lapangkan bagi mereka dari kebutuhan dunia mereka. Subhanallah. Allah memerintahkan kita untuk melakukan ketaatan. Dengan
cara yang ia tetapkan di dalam syariat agama ini. Allah kirim utusannya, Allah turunkan kitabnya, Allah utus Nabi yang menjelaskan agama yang benar ini agar kita dapat beribadah dan melakukan ketaatan dengan benar. Allah mudahkan anggota tubuh ini untuk melakukan syariat yang telah ia turunkan kepada para nabinya. Dari mulai berzikir, lisan ini mudah untuk mengucapkannya. Membaca Al-Quran juga kita dimudahkan oleh Allah, meskipun terkadang kita enggak tahu bahasa Arab. Salat kita juga dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakannya, meskipun terkadang paham dengan hikmah di balik setiap gerakannya. Enggak paham dengan setiap apa yang dibaca di dalam. Tapi semuanya Allah berikan kemudahan buat kita untuk itu. Nah, disertai dengan apa yang Allah lapangkan bagi kita dari kebutuhan dunia kita. Makan dan minum, kendaraan, tempat tinggal, ya, kawan yang baik. Ya. Kemudian ada di sana yang memenuhi kebutuhan kita. Meski terkadang kita kalau melakukannya sendiri enggak mungkin. Coba bayangkan kalau antum mau makan nasi misalnya. Harus menanam padi sendiri. Ya. Kemudian memupuknya sendiri. Memanennya sendiri. Kemudian ya, membersihkan dari kulitnya sendiri. Baru setelah itu antum masak. Untuk lauknya disuruh untuk apa? Menanam sendiri, memanen sendiri, masak sendiri. Ya. Ya, untuk mau pakai baju mesti harus menenun sendiri. Ya. Menjahit sendiri, ya. Kira-kira kita bakal kerepotan atau tidak, ikhwah? Sangat kerepotan. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan di sana ada yang menanam, ada yang menenun, ada yang memproduksi, ya. Ada yang beternak dan lain sebagainya. Sehingga itu semua terkumpul dalam satu hidangan di hadapan kita. Dan kita bisa melahapnya tanpa susah payah. Siapa yang memberikan kemudahan itu semua? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua. Ya. Orang-orang yang beternak itu butuh beras misalnya buat masak. Maka dia tinggal mengambil dari petani. Ya, petani butuh lauk, ngambil dari peternak dan lain sebagainya. Saling tolong menolong terjadi. Ya. Bukan saling menindas. Ya. Petani ketika butuh lauk misalnya, maka dia apa? Mencuri atau melakukan menodong para peternak misalnya. Ya. Meskipun terkadang ada ya seperti itu. Tapi pada umumnya mereka saling bekerja sama. Ya. Nah, dan ini adalah rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. وَغَذَّاهُمْ بِهِ مِنْ نَعِيمِ الْعَيْشِ. Allah yang memberikan makan kepada mereka dari kenikmatan hidup ini. Min ghair istihqaqin minhum lidhalika alaih. Tanpa mereka layak untuk mendapatkannya. Artinya kita mendapati itu semua. Terkadang kita enggak layak sebenarnya buat mendapatkan kemudahan dan kenikmatan itu. Dikarenakan apa? Dikarenakan kemaksiatan, kekufuran, kefasikan yang ada pada diri kita. Kita lebih banyak lalainya ketimbang ingatnya. Lebih banyak kurang ajarnya ketimbang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih banyak melakukan penyimpangannya daripada ketaatan. Ya. Diakui atau tidak diakui. Masing-masing kita mengetahui akan kekurangan diri kita. Ikhwafillah rahimanillahu wa iyyakum. Baik. Wa ma'a ma nabbahahum 'alayhi wa da'ahum ilayhi
minal asbabil muaddiyati ila dawamil khuludi fi daril maqami fi na'imil muqim. Di mana nikmat-nikmat itu diiringi juga dengan apa? Dengan peringatan darinya dan seruan darinya, dari Allah Subhanahu wa taala, menyuruh kepada para nabinya agar menyeru kita umatnya untuk apa? Melalui jalan yang dengan melalui jalan tersebut kita akan mendapatkan kenikmatan yang abadi di surganya yang nikmat sana. Ya. Udah diberikan kelapangan, diberikan kemudahan, diberikan hidayah, diutus orang rasul, diturunkan Alkitab, ditunjukkan jalan yang benar untuk apa? Meraih surganya yang nikmat. فَلِرَبِّنَا الْحَمْدُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ أَوَّلًا وَآخِرًا. Maka pujian itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, awalan wa akhirah. Ikhwatal iman, rahimanillah wa iyyakum. Coba kita lihat diri kita masing-masing. Ya. Ini terkadang sebagian kita saat dia belajar, ya, di awal-awal belajar, dia merasakan pengaruh yang luar biasa. Ya. Semangat untuk bermunajat kepada Allah. Semangat untuk beribadah. Semangat untuk mempelajari ilmu agama. Yang dia niatkan supaya bisa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun seiring berjalannya waktu, bertambahnya pengetahuan, bukan malah semakin baik, tapi terkadang semakin apa? Semakin banyak ya, penyimpangannya. Semakin berani ya, mempermainkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Semakin naik, semakin tinggi kelasnya, ternyata semakin banyak apa, penyelisihan atau pelanggaran yang dia lakukan. Ya. Apa yang salah di sini, ikhwah? Ya. Saat masih anak baru, masya Allah, taat luar biasa, nurut, ya, semangat, ya, datang ke masjid paling awal. Begitu juga saat pertama kali mengenal dakwah, mendapatkan hidayah, semangat melaksanakan sholat jamaah, semangat zikir pagi dan petang. Namun seiring berjalannya waktu, semakin banyak pengetahuannya, ternyata bukan malah bertambah baik. Di mana yang salah? Kata para ulama, bisa jadi sebabnya adalah al-ujb wal-ghurur. Rasa takjub dan terpedaya dengan nikmat yang Allah karuniakan kepada dirinya. Ya. Seorang ketika belajar, ya, mempelajari ilmu agama, hafal Al-Quran, kemudian muncul di dalam hatinya, atau dia merasa bangga dengan apa yang sudah dia lakukan. Ya. Sehingga dia menyombongkan dirinya. Atau menganggap remeh orang lain. Ya. Orang yang baru hafal satu juz, karena dia sudah punya hafalan lima juz, akhirnya terlihat remeh di hadapan matanya orang tersebut. Orang yang baru mengenal sunnah, baru mengaji, terlihat remeh di hadapannya ketika dia sudah lebih dahulu mengenal sunnah.
Hal-hal yang semacam ini, ikhwafillah rahimanillah wa iyyakum, adalah hal yang membuat seseorang lupa terhadap nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Ketika dia lalai dari mensyukuri nikmat tersebut, maka kenikmatan itu pun dicabut darinya. Dia tidak lagi mendapati keberkahan dari ilmu yang sudah dia dapatkan sebelumnya. Dahulu yang awal-awal, dia bisa meneteskan air mata saat membaca Al-Quran. Dia bisa meneteskan air mata saat melaksanakan qiyamul lail, salat jamaah, mendengar imam membaca Al-Fatihah, membaca surat-surat yang berisi tentang surga dan neraka, tentang azab dan lain sebagainya. Maka dia menangis dan meneteskan air mata. Tapi seiring berjalannya waktu, hal itu tidak lagi dia dapati. Bisa jadi karena apa? Ujub dan ghurur tadi. Lalai dia mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka penting bagi kita untuk merenungi ayat-ayat ini. Alhamdulillah. Ini adalah pujian. Ya. Sekaligus ungkapan rasa syukur atas seluruh nikmat yang kita rasakan. Meskipun terkadang nikmat itu ya, tidak sebanding dengan kelayakan diri kita. Ya. Makanya kata para ulama, agar supaya nikmat itu terjaga di dalam diri kita, hendaklah sepatutnya kita senantiasa melihat besarnya nikmat itu dan menyadari besarnya aib dan kekurangan yang ada di dalam diri kita. Ya. Ya. Metode semacam ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di dalam Sayyidul Istighfar. Ya. Gimana Sayyidul Istighfar itu? Ada yang hafal? Allahu Akbar. Ahsanta. Ma ismuk? Fatir. Barakallahu fik ya Fatir. Alhamdulillah. Sayyidul Istighfar. Ketika kita bilang Allahumma anta Rabbi. La ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana 'abduk. Wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bini'matika alaiya, wa abu'u bidhanbi faghfirli, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Doa ini ikhwah, kalau kita resapi dan kita perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma anta Rabbi, ya Allah, engkau adalah Rabb, engkau adalah penciptaku, engkau adalah zat yang memelihara diriku, engkau adalah zat yang mendidikku dan menjagaku. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali engkau. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Nabi mengatakan, aku berlindung kepadamu dari keburukan yang aku perbuat. Ya, artinya apa? Kita menyadari akan keburukan yang terkadang muncul dari diri kita. Dan kita berlindung kepada Allah dari itu semua. Menunjukkan bahwa kita sangat lemah sekali. Karena terkadang tidak bisa kita mengendalikan diri kita sendiri. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Aku kembali kepadamu dengan nikmat yang engkau karuniakan kepadaku. Artinya apa?
kita bisa kembali kepada Allah, mohon ampunan kepadanya, bertaubat kepadanya, semata-mata itu adalah karunia dan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang bisa kita lakukan sendiri. Wa abu'u bi dzambi, dan aku kembali kepadamu dengan membawa dosa-dosa dan kesalahanku. Faghfirli, ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant, karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Ikhwa fillah rahimanillah wa iyyakum. Kita lemah, gak bisa menguasai diri sendiri. Kita banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Kemudian kesolehan, ketaatan dan kebaikan yang kita lakukan semata-mata juga karena nikmat dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang bisa kita banggakan, ikhwah? Yang bisa kita lakukan adalah dengan terus bersyukur kepadanya atas nikmat, kebaikan, ketaatan, kesolehan yang kita lakukan, dan tidak ada ruang untuk membanggakan kebaikan yang kita lakukan. Ikhwah fillah rahimanillah wa iyyakum. Makanya para ulama mengajarkan kepada kita, ketika kita dihadapkan dengan kenikmatan, contoh kenikmatan dunia misalnya, dihadapkan dengan sepiring nasi yang lengkap dengan lauknya, maka sepantasnya kita mengatakan, ya Rabbah, wahai Tuhanku, siapakah diriku ini yang sehingga engkau berikan kenikmatan yang begitu besar terhadap diriku? Engkau berikan makanan ini dengan tanpa susah payah aku dapatkan. Tanpa susah payah aku dapatkan untuk memakan. Ya subhanallah, siapa kita? Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan bagi kita untuk menghafal Al-Quran, maka sepantasnya kita mengatakan, ya Rabbah man ana? Wahai Rabbku, siapa saya sehingga engkau berikan kemudahan untuk membaca Al-Quran, untuk menghafalnya? Padahal diri ini adalah makhluk yang banyak melakukan kesalahan. Banyak kekurangannya, banyak aibnya, banyak keburukannya. Maka dengan begitu, ya, seseorang bisa terus memperbaharui rasa syukur. Ya, dan bisa terus memperbaharui istighfar, taubat dan permohonan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwah fillah, rahimanillah wa iyyakum. Maka kata Syekh, wali rabbina alhamd ala ni'amihi al-mutawaliyah allati la tuhsa wa la tu'ad. Maka Rabb kita lah yang berhak, ya, yang maha berhak mendapatkan pujian, segala pujian atas nikmatnya yang beruntun, ya, yang tidak dapat dihitung. Ya. Wali Rabbina alhamd ala ta'limina alhamd hatta hamidna. Dan juga segala puji bagi Rabb kita yang telah mengajarkan kepada kita untuk memujinya sehingga kita dapat memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap pujian merupakan nikmat. Saat kita bisa memujinya, itu adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang membutuhkan kesyukuran lagi setelahnya. Kita dengarkan azan terlebih dahulu. Nah, fadhal muadzin. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwatal iman, rahimanillah wa iyyakum. Al-Syeikh melanjutkan dengan mengatakan, fal'abdu walau istanfada anfasahu kullaha fi hamdi rabbihi ala ni'matin min ni'amih kana ma yajibu alaihi min alhamdi alaiha fawqa dhalik. Kata Syekh, maka seorang hamba
kalaupun ia menghabiskan napasnya dalam memuji Rabbnya. Dikarenakan satu nikmat di antara nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepadanya, niscaya kewajiban yang mesti ia lakukan untuk memujinya masih lebih dari itu semua. Nah, artinya kalaupun kita habiskan napas kita semuanya untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan beribadah kepadanya, niscaya dalam rangka mensyukuri satu saja dari nikmatnya, niscaya semua amal ibadah kita itu belum cukup untuk mensyukuri nikmat tersebut. Wa adhaaf adhaafihi, bahkan kewajiban yang semestinya dilakukan adalah berlipat-lipat ganda dari apa yang sudah dia lakukan. Wa la yuhsi ahadun albattata thanaan 'alayhi bi muhtamidihi walau hamidahu bi jami'il mahamid fal 'abdu sa'irun ila Allah bi kulli ni'matin min rabbih yahmaduhu 'alayha. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa menghitung berapa atau membatasinya dengan bilangan yang semestinya, pujian yang semestinya ia tujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak terhitung ikhwah. Ya, meskipun dia mengumpulkan seluruh macam jenis pujian untuk Allah subhanahu wa ta'ala, itu semuanya enggak cukup. Kenapa? Karena setiap kali dia melangkah, mendekatkan dirinya kepada Allah dengan pujian dan amal ibadah tersebut, hakikatnya dia tengah apa? Menikmati di antara nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu bisa apa? Bisa memuji dan beribadah kepadanya. Di mana nikmat-nikmat itu juga membutuhkan apa? Pujian dan kesyukuran yang lain. Maka enggak ada habisnya. Ya. Ikhwah fillah rahimanillahu wa iyyakum. Wa qala Ibn Jarir al-Tabari rahimahullahu ta'ala: Alhamdulillah sana'un athna Allahu bihi 'ala nafsihi wa fi dhimnihi amara 'ibadahu an yuthnu 'alayhi faka'annahu qala qulu alhamdulillah. Jadi kalimat alhamdulillah di sini adalah pujian di mana Allah memuji dirinya sendiri. Ya. Tidak ada pujian dari makhluk yang bisa apa menandingi nikmat Allah. Ya. Pujian satu-satunya pujian yang dengan kesempurnaan Allah adalah pujian yang datang dari Allah sendiri. Nah, maka ketika Allah memuji dirinya di sini, seakan di dalamnya juga terkandung perintah darinya agar supaya kita semua mengucapkan alhamdulillah. Ya. Nah, itulah salah satu rahasia kenapa kita wajib untuk membaca surat Al-Fatihah minimal dalam sehari 17 kali. Bahkan itu pun belum cukup menandingi atau sebanding dengan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Bismillah rahimanillahu wa iyyakum. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Insyaallah akan kita lanjutkan di kesempatan yang lain in qaddarallahu lana al-baqa'a wal liqa wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.